TNI Angkatan Darat akan memberikan penjelasan tentang sejauh mana kami menangani insiden yang terjadi di daerah Ciracas. Pertama, TNI Angkatan Darat memohon maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami oleh rekan-rekan baik dari masyarakat sipil maupun anggota Polri yang tidak tahu apa-apa. Jadi kami mohon maaf atas kejadian tersebut dan kami akan mengawal agar ada tindak lanjut termasuk memberikan ganti rugi terhadap biaya perawatan rumah sakit maupun kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku. Kedua, sudah seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Puspom TNI, hadir di sini Komandan Puspom TNI, ini Mayor Jenderal TNI Edi Rate Mumis, tetapi untuk personil-personil yang pelakunya adalah prajurit Angkatan Darat, maka TNI Angkatan Darat akan menangani langsung, disupervisi oleh Puspom TNI. Karena kami ingin mengungkap sejauh-jauhnya sampai semuanya terungkap. Jadi tim dari Puspom Angkatan Darat, saya hadirkan di sini Komandan Puspom TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Dodi Wijanarko, kemudian Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Teguh Harif, dan Direktur Hukum TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Teti Lubis. Kami menangani sejak detik-detik pertama, dan sejauh ini yang sudah diperiksa di Polisi Militer Kodam Jaya ada 12 orang. Dan 12 orang ini adalah prajurit TNI Angkatan Darat. Tetapi ada 19 orang lagi yang sudah ada indikasi dan saat ini sedang dalam proses pemanggilan. Jadi total berarti nanti ada 31. Dan pemeriksaan ini akan berlangsung dan akan dipenuhi semua kebutuhan administrasi sehingga mereka tidak akan bisa lagi komunikasi dengan orang di luar. Berdasarkan penelusuran, tidak akan berhenti di sini karena begitu banyak sebetulnya yang ada pada saat malam kejadian. Jadi kami yakin 31 ini adalah bagian dari pengembangan pertama. Kami akan terus dan kami tidak akan menyerah. Oleh karena itu, saya juga memohon bantuan kepada seluruh warga masyarakat untuk memberikan informasi. Selain kami melakukan pemeriksaan secara fisik, secara elektronik, segala macam yang kami bisa lakukan, kami juga ingin bantuan informasi dari masyarakat. Ini adalah ketua tim penyidik